proses developer namanya. Ini ada gong, ada developer, ada air. Gong itu alat untuk supaya nggak oksidasi. Nah itu kan belum. Nah, ini di lewat developer sini. Oh iya. Oh, aduh. Oh, seng ternyata seng. Ternyata seng. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Aldino Kamarudin Santoso dalam YouTube channel saya sendiri, yaitu Aldino Kamarudin Santoso. Baik, sekarang openingnya agak ke tengah. Di awal kita nonton dulu sebuah video dokumentasi lawas, yaitu waktu itu adalah kegiatan Kampus Kompas yang diadakan oleh Kompas Gramedia sebagai sebuah institusi di bidang media ya, yang mengundang beberapa perwakilan dari tiap kampus untuk mendaftar untuk selama diberikan pelatihan atau pembekalan selama kurang lebih 1 minggu di Jakarta mengenai bidang jurnalistik. Nah, jadi ini Kompas sangat baik banget ya, jadi mereka membuat semacam diklat atau pelatihan untuk mahasiswa, dan itu tidak terbatas pada mahasiswa jurusan jurnalistik atau jurusan-jurusan yang terkait dengan media. Jadi dibebaskan dari jurusan manapun, asalkan syaratnya cuma, kalau nggak salah, cuma mengikuti Kompas Saba Kampus atau Kompas ke kampus-kampus
sosialisasi dan mengumpulkan tulisan review kegiatan Kompas Sabah Kampus di blog kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya membuat blog Aldino gitu kan, nulis di Aldino Blogspot gitu kan. Aldino Blogspot, Aldinox kalau nggak salah. Ah, ini dia. Baik, ini saya menulis tahun 2014. Dia ini kemeriahan Kompas Sabah Kampus ya. Jadi disinilah waktu itu saya mencoba-coba ya, karena syaratnya cuma mereview kegiatan. Jadi saya menulis saja apa yang bisa saya sampaikan dan kurang lebih berapa paragraf ini. Intinya adalah Kompas waktu itu kalau nggak salah benar-benar salah satu media yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang mana Kompas ini kan sebelumnya terkenal dengan koran gitu kan, terkenal dengan media cetaknya yang merambah nasional. Namun sering berjalannya waktu, teknologi semakin canggih sehingga masyarakat menjadi banyak pilihan untuk membaca berita atau konten, ya konten-konten berita gitu kan, konten lifestyle dan sebagainya. Sehingga Kompas ini akhirnya merambah ke Kompas TV, ke kompas.id, terus website, terus ya macam-macam lah akhirnya. Bahkan sekarang menjadi industri media yang bertahan di tengah menjamurnya dunia konten gitu kan, karena ada Kompas Muda, ada Kompas dan sebagainya. Jadi waktu itu tahun 2014 bulan Juni apa Juli itu ada kegiatan Kompas Kampus di kampus saya di UNER, di kebetulan waktu itu di FISIP, di karena kan FISIP ada jurusan ilmu komunikasi itu kan. Kebetulan saya dapat info dari Instagram atau dari teman, saya ikut. Terus ketika ada acara lanjutannya, yaitu adalah Kampus Kompas yang di Jakarta, saya nulis, alhamdulillah ternyata berhasil terpilih bersama berapa orang ya? Nah ini dia, ini foto-fotonya kegiatan. Ini totalnya berapa orang ya? Ntar. Ada foto barunya nggak ya? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 orang kayaknya ya, 14 orang. Jadi 14 orang terpilih dari seluruh Indonesia untuk mengikuti pelatihan Kampus Kompas ini di Jakarta selama kurang lebih 1 minggu kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya menceritakan pengalaman ya. Jadi waktu itu saya benar-benar kayaknya ini pertama kalinya berangkat jauh selama lebih dari 1-2 hari gitu kan, ke Jakarta dengan modal, hanya modal nekat, biaya uang saku seperlunya, baju seperlunya, dan kayaknya jauh gitu kan. Dan waktu itu kayaknya saya belum kenal anak-anak perfilman, belum kenal komunitas-komunitas film di berbagai daerah. Jadi kayaknya ini pertama kali gak ada kontak siapapun di Jakarta, kecuali kalau gak salah waktu itu saya ada saudara jauh kalau gak salah di Jakarta, tapi itu pun juga tidak terlalu kenal ya. Jadi waktu itu benar-benar nyari lokasi tempatnya Kompas Gramedia ini dengan modal Google Maps, modal tanya-tanya, modal naik kereta api yang KRL itu, waktu itu masih baru-barunya KRL di Jakarta, dan akhirnya ketemu dan ketemu teman-teman dari berbagai pelosok Nusantara ya. Jadi ini ada kalau nggak salah namanya Nikolaus, ini dari UMN kalau nggak salah, UMN, ini ada Cherry dari UI, ada sampai ini Via Kribo, ini Anton dari UB atau UMM, UB kalau masalah UB, ada Amalia, ini sama-sama dari UNER, dari ilmu komunikasi UNER, dia angkatan 2011. Lalu ada Nesha, ini dari UMN, ada Fendi Chovi, Mas Pepeng dari Madura, dari Uni Joyo kalau masalah. Lalu ada Mary Junia dari Bandung, Universitas Islam Bandung kalau masalah, UNISBA. Lalu ada siapa ini? Iqbal Syakir dari Unpad kalau nggak salah, Unpad. Lalu ada ini yang apa, keturunan raja. Ada siapa ini? Lupa saya, di sini ada Amel dari UI, ada ini, ada Noval dari UPI, dan ini siapa ini namanya? Ya itulah pokoknya. Jadi dari berbagai macam wilayah dan latar belakang juga bervariasi. Karena kami berasal dari berbagai jurusan ya. Jadi ini Teresia kalau namanya. Nah, kami, saya dari biologi. Nah, ini ada foto barang, ini di kantornya Kompas. Jadi kurang lebih di kantor ini selama seminggu kami kelas gitu kan, mulai tentang
sejarah Kompas, terus bagaimana menulis berita, bagaimana mewawancarai berita, mewawancarai orang dan akhirnya mendapatkan sumber informasi, terus bagaimana membuat foto itu bernilai jurnalistik, bagaimana sampai pada percetakan koran seperti yang tadi ada di video. Jadi video tadi itu menjelaskan tentang yang awal adalah proses di percetakan koran ketika malam. Jadi video tadi itu bagaimana koran itu sebelum nyampe ke pelanggan di pagi hari, di subuh atau jam 5, jam 6 itu, ya semalam begadang semua itu orang-orang yang bagian percetakan itu kan. Setelah seharian sebelumnya itu berita dikumpulkan dan siap naik cetak, akhirnya itu tadi adalah kesibukan di percetakannya yang mana dalam sehari bisa ngeprint berapa ratus ribu atau jutaan lembar gitu, untuk dibagikan ke seluruh Indonesia. Dan saya akhirnya baru tahu bahwa ternyata ya nggak semuanya juga dicetak di situ, karena ternyata di kantor cabang Kompas itu juga ada percetakan jarak jauh ya, sistem percetakan jarak jauh. Jadi kalau saya bayanginnya itu kayak mesin faksimili yang dapat datanya gitu kan, dapat data digitalnya, terus akhirnya di sana itu tinggal cetak pakai mesin yang sudah ada gitu kan. Ya ini mohon maaf agak berisik ya, karena namanya di pabrik percetakan suaranya bener-bener lah. Ini ada kayaknya ini gulungan-gulungan kertas, saya lupa juga karena waktu sangat cepat sekali dan malam-malam mungkin agak ngantuk. Yang penting ikut aja disuruh ngapain. Nah ini adalah gudang atau tempat percetakannya yang luar biasa sekali ya. Orang-orang begadang bekerja, sedangkan orang-orang yang menikmati koran masih terlelap tidur itu kan. Sedangkan di sini bekerja. Nah ini adalah koran yang siap dicetak. Cepat sekali ya pergerakannya. Jadi ini adalah alur proses bagaimana koran itu dicetak di malam hari sampai mungkin subuh. Dan yang unik di sini yang saya ingat adalah bagaimana menentukan halaman pertama dari koran. Karena halaman pertama itu menentukan sekali kenapa orang mau baca gitu kan. Kan orang mau baca kan kadang lihat headline ya, atau lihat halaman depan koran itu berita apa sih yang paling viral atau paling menarik untuk dibaca gitu kan. Nah, kalau nggak salah ya, setahu saya untuk menentukan halaman depan ini baru direstui sore hari atau bahkan malam sebelum naik dini hari naik cetak. Jadi karena memang lihat-lihat dulu berita seharian ini apa yang paling menarik. Bahkan mungkin bisa jadi dini hari juga diganti karena memang misalkan ada pertandingan bola yang penting gitu kan, final Piala Dunia baru selesai jam 1 dini hari misalkan. Dan itu menarik ya untuk jadikan headline ya. Berarti mungkin nunggu berita itu masuk baru koran dicetak gitu kan. Nah, yang artinya benar-benar kerja di media ini hampir 24 jam benar-benar standby gitu kan. Karena apalagi mungkin ya, mungkin yang wartawan yang sifatnya dia sangat-sangat mobile gitu kan. Bisa jadi dia jam malam-malam itu nyelidiki kasus atau ngambil berita apa gitu yang harus malam hari gitu kan. Tapi saya sangat salut benar-benar dengan orang-orang di media atau orang-orang jurnalistik atau wartawan ini sangat-sangat bekerja keras sekali ya. Apalagi yang memang benar-benar wartawan yang memang ingin berniat mulia menyajikan berita atau informasi, benar-benar bekerja lah. Lalu ini adalah, ya tadi itu ya, jadi ini adalah kegiatan selama kurang lebih sepekan di Jakarta, yang mana waktu itu saya pertama kali benar-benar jauh dari orang tua. Kalau nggak salah waktu naik kereta berangkat itu kayak mau nangis ya waktu itu ya. Cuma nggak jadi karena ya antara pengen dapat pengalaman baru dan ya meninggalkan kurang lebih seminggu nggak kuliah kalau nggak salah waktu itu. Ditukar dengan pengalaman, ketemu teman-teman baru, ketemu banyak ilmu baru, yang mana walaupun saya dari jurusan biologi, benar-benar saya bisa ketemu teman-teman dari jurusan ilmu komunikasi atau ilmu kalau nggak salah yang nyelena cuma saya dari biologi dan satu yaitu si Noval yang dari komputer kalau nggak salah. Yang lain kebanyakan dari jurnalis atau ilmu komunikasi lah ya rata-rata ya. Oh kalau saya Cherry juga sama, Cherry juga nyeleneh, dia dari sastra Jepang kalau nggak salah. Yang lain ini macam-macam ya. Yang lain tapi kebanyakan komunikasi lah. Ini ada bagi-bagi merchandise, saya jawab pertanyaan dapat kaos Kompas, terus setiap sesinya selesai kita foto bareng dengan pemateri.
yang mana pematerinya macam-macam, mulai ya bagian, terus kita juga praktek juga. Ini foto saya Kompas, Kampus Kompas page 2. Nah, ini tinggal di mes. Ini yang tadi, kalau nggak salah mesnya karyawan ya, karyawan Kompas yang biasa jauh-jauh lah, sekarang dipakai untuk mahasiswa atau yang magang atau anak-anak yang kayak kami gini, magang selama kurang lebih seminggu. Nah, ini hari-hari kami. Ya, mohon maaf tadi videonya kurang HD atau kurang bagus, karena memang waktu itu ya saya nggak terlalu paham dengan dunia jurnalistik dan dunia konten. Jadi waktu itu apa yang ada saya pakai gitu kan. Waktu itu HP saya masih, kalau nggak salah waktu itu masih Samsung Galaxy Galaxy Star kalau nggak salah, sama BlackBerry kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya gimana lah, resolusinya cuma 2 MB atau berapa ya. Yang penting saya ingat lagi bahwa itu momen penting saya belajar ilmu jurnalistik, yang mana saya, yang saya ingat adalah kayaknya quotes dari Anton atau siapa ya, pokoknya satu hari, kalau nggak salah Anton bilangnya satu hari satu karya. Dan dari orang-orang Kompas ini kalau nggak salah ngomong bahwa di era sekarang ini semua bisa membaca atau mengapresiasi karya gitu kan. Karena semakin banyaknya digitalisasi, semakin banyak konten bertebaran di dunia maya. Padahal waktu itu tahun 2014 ya. Jadi sekarang 2022 lebih banyak lagi, karena ada TikTok, ada snack video, ada reels, yang mana video berbagai informasi sangat mudah didapatkan ya. Nah, sedangkan yang menjadi tantangan adalah bisakah kita tidak cuma sebagai penikmat, namun bisakah kita sebagai tim produksi konten itu, atau tim produksi karya gitu kan. Sehingga Kompas sangat mendukung bahwa kita juga harus bisa berkarya, entah karya jurnalistik, entah di bidang apapun yang kita geluti. Misalkan kayak saya ini dari biologi, ya harusnya saya juga publikasi atau mungkin menghasilkan karya di bidang sains, teknologi, terutama biologi gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya setelah 2014, kurang lebih 7 tahun, 2021, akhirnya saya punya konten berisik, berbagi informasi sains asik di YouTube gitu kan. Ya walaupun masih dengan standar ada ala kadarnya, dan itu ya yang penting adalah ide saya tersampaikan gitu kan. Nah, intinya adalah pengalaman berharga banget bersama teman-teman Kampus Kompas tahun 2014 batch 2, diajak ke Jakarta keliling-keliling. Ini setelah selesai kegiatan, kalau nggak salah ini hari Sabtu atau Sabtunya gitu kan, kita makan di Hanamasa, terus kita jalan-jalan. Nah, ini ada makan bareng. Nah, ini sahabat saya dari Madura, ini orang benar-benar orang jurnalis gitu kan, dia sampai sekarang kayaknya masih bertahan di jurnalis, dan beberapa teman lainnya juga sama masih bertahan di tentang jurnalis, hidup di dunia jurnalis gitu kan, dan dunia-dunia konten pun, atau yang nggak jauh-jauh amat lah ya. Ya mungkin saya kayak, kalau nggak salah jadi guru, atau yang lain kalau nggak bisnis ya kerja kantoran gitu kan, atau kerja di media gitu kan, karena memang rata-rata jalurnya begitu lah. Sedangkan saya dari biologi ya, ya gimana ya, cuma alhamdulillah ini sangat-sangat berharga banget. Jadi ini di perpustakaannya Kompas kalau nggak salah, luar biasa, mereka masih menyimpan dokumen-dokumen lama, clipping-clipping koran penting sejak tahun pertama kali berdiri sampai sekarang. Nah, ini pusat informasi Kompas, ini luar biasa, saya bisa menemukan perpustakaan yang wow, ada bahkan ada arsip digitalnya gitu kan, karena sekarang udah era digital, mereka mengkonversi koran-koran jadulnya jadi bentuk digital, dan termasuk terutama teknologinya juga. Ini di mes makan Indomie, kalau nggak salah disediakan Indomie 1 atau 2 kerdus kalau nggak salah. Berarti kalau bikin-bikin mie silahkan itu kan, untuk supaya anak-anak ini dapat murah gitu kan. Ini kompas.com, ada Kompas TV, terus ini di ruangan, dan banyak lagi foto-fotonya. Oke, nah, baik, itu aja mungkin berbagi pengalaman bersama Kampus Kompas. Mungkin kalau ada waktu lagi saya bisa ceritakan lagi beberapa momen-momen penting di Kompas. Intinya adalah ya banyak pengalaman yang luar biasa, terutama di bidang jurnalistik dan media, walaupun saya akhirnya baru banyak memakai ilmunya itu setelah lulus. Tapi waktu kuliah juga juga ya, saya kepakai juga sih ilmunya, karena bagaimana maintenance sosmed, bagaimana mengolah foto yang bernilai jurnalistik alias foto yang bernilai berita, menangkap momen-momen penting, menangkap sesuatu menjadikan ya tulisan jurnalistik berita. Sampai akhirnya saya ketika kerja di sekolah sekarang ini di
Erlangga ini kan saya juga nulis berita gitu kan, karena ya itu sedikit banyak saya ya terinspirasi, ya saya dapat ilmu dari kampus Kompas waktu itu ya, karena mungkin kalau nggak saya nggak dapat pelatihannya mungkin saya bakal kebingungan bang untuk nulis gitu kan. Luar biasa sekali, terima kasih untuk pihak Kompas, terima kasih teman-teman yang sudah mendampingi selama kurang lebih seminggu, materi dan sebagainya, ilmunya sangat-sangat berharga dan bermanfaat hingga kini, dan disitulah akhirnya saya juga ingin membagikan ilmu untuk menulis gitu kan. Caranya kenapa, caranya gimana, ya langsung aja nulis ya. Cuma akhirnya lama-lama diperbaiki, mana tulisan yang kaidah jurnalis, mana yang kaidah ilmiah, mana yang kaidah bebas gitu kan. Lalu yang terpenting tadi ya, jangan takut berkarya, atau kita juga bisa sebagai kreator gitu kan, tidak cuma sebagai penikmat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam konten kali ini. Silakan tinggalkan kritik, saran, dan pesan untuk konten-konten berikutnya. Atau mau saran gitu kan, mau ngapain di konten-konten, silakan tinggalkan saran di komen atau sosial media saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next konten-konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.